Halo Sobat Bina Marga, berikut kami akan sampaikan prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional dengan kategori hujan sedang sampai dengan hujan lebat atau siaga 1, serta hujan sangat lebat sampai dengan hujan ekstrim atau ekstra perhatian berdasarkan info dari BMKG. Bisa kita lihat prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional. Terlihat 14 PJN berstatus siaga 1 pada Pulau Sumatera. Untuk Pulau Jawa, terpantau 1 PJN berstatus siaga 1 pada wilayah Jawa Barat. Sementara terpantau cerah pada Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, serta Nusa Tenggara Timur. Dan Pulau Kalimantan terlihat 6 PJN berstatus siaga 1. Untuk Pulau Sulawesi hingga Merauke terpantau 31 PJN berstatus siaga 1. Sedangkan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Jawa di mana terpantau cerah atau tidak terdapat ruas berstatus siaga 1 maupun ekstra perhatian. Sementara informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Sumatera di mana terdapat 6 ruas berstatus siaga 1. Di antaranya pada ruas jalan tol Sigli, Banda Aceh, Binjai, Medan, Belawan, Medan, Tanjung Morawa, Medan, Kuala Namu, Tebing Tinggi, akses Bandara Kuala Namu, serta Pekanbaru, Kandis, Dumai.